Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel My Bibibo. Apa kabar seluruh Bahar Indonesia? Semoga selalu panjang umurnya, dilembang rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pakai Bahar terus, supaya makin keren, kece, badai, dan makin mantap. Betul, bosku. Tuh, pakai Bahar terus, bosku. Bahar di gelang, Bahar di jari. Ini by the way Bahar Golden ya bosku, cincin ring 18, oke? Kali ini kita bukan ngebahas ini bosku, kita akan ngebahas rezeki di bulan Maulid itu kita mendapatkan Bahar Tunggal. Bahar Tunggal itu ada di bawah saya bosku. Jadi di video ini kita nggak usah cut-cut ya bosku, kita langsung nyambung aja, kita ngebahas si Tunggal ini. Ini rezeki di bulan Maulid nih, oh. Kita mendapatkan Bahar Tunggal, langsung kita bahas aja bosku. Bahar Tunggal itu emang bahar mewah, seperti cincin golden ini, cincin golden mewah. Aduh, anjay banget pokoknya. Ini bosku, Bahar Tunggal mewah bosku, pokoknya mantap betul. Tuh, mantap. Ini rezeki di bulan Maulid bosku. Wih, mantap. Jadi kas dulur-dulur yang belum mengerti tentang Bahar Tunggal, kita edukasi lagi karena kita tidak bosan-bosan membagi ilmu tentang seputar bahar kepada sedulur-sedulur bahar di Nusantara, di dunia, dimanapun berada. Oke, terlalu lebay. Oke, sekarang kita review bosku. Ini lur, ini bahar hitam tunggal tanpa ranting, mulus banget. Untuk mendapatkan segini aja susah banget karena yang benar-benar bahan pilihan ini, size-nya besarnya seukuran rokok Samsu ya, perbandingannya nih tuh sama rokok Samsu tuh, gedean bahar ya kayaknya tuh. Oke, kita zoom, nggak usah kita zoom sih, kita dekatkan aja tuh, kita dekatkan loop. Wow, seratnya mulus luar dalam. Di bagian dalamnya, wow, mantap. Perhatikan lur, supaya tidak ada dusta di antara kita, aku, kamu, dan kalian. Tuh, mulus banget tanpa ada bekas ranting. Karena namanya tunggal itu bukan karena nggak ada cabangnya ya lur, bukan karena dia sendiri doang ya lur. Jadi maksudnya tunggal itu benar-benar bahar yang tanpa ada bekas ranting. Bukan bahar yang seperti ini lur. Bahar seperti ini bukan tunggal. Emang dia tunggal. Tunggal itu artinya kan sendiri tanpa ada cabang. Tapi maksudnya bukan seperti itu ya lur. Tapi tidak ada bekas ranting sama sekali. Nah kalau di sini kan dia masih ada bekas ranting lur. Tuh, ini bekas ranting. Tuh bekas ranting. Tuh, tuh bekas ranting. Kelihatan lur. Bekas ranting tuh, bekas ranting tuh. Ini bahar tua lur, tua dipakai tuh bekas ranting. Nah, aku lihat tuh nggak ada lur. Nah, kita fokus lagi lur, perhatikan lur. Perhatikan urat bagian luar lur. Ini kita perhatikan. Tuh, mantap. Benar-benar mantap banget lur. Tuh, anjay. Ini kalau lihat aslinya sangat terpesona ini. Tuh, seratnya full, full, full. Full banget tuh. Wis. Tuh, seratnya melintir, muter-muter. Full seratnya tuh. Mantap banget. Ini aksesorisnya pakai stainless lur. Ini dia tidak dipen, hanya ditancap dan dilem. Jadi kalau misal copot ya wajar nanti. Cuma copotnya jangka waktu panjang sih lur. Bukan dipakai langsung copot karena ini lemnya mantap banget, ngerekat tuh lur. Perhatikan lur, serat-seratnya lur. Tuh seratnya tuh, wah. Tuh, kalau dulu berminat bisa japri saya lur. Tuh, look seratnya lur. Pokoknya mantep banget tuh, wis. Ini elegan, mewah. Tuh, seratnya sangat super lur. Oke, perbandingannya sama rokok Samsu lur, kita kasih perbandingan lagi supaya sedulur tidak gagal paham tuh. Kalau dilihat sih kayak gedean baharnya atau 11-12 lah, kita anggap sama. Ini untuk lingkar dalamnya
Dia ukuran tuh. Mana ini? Nah, lingkar dalamnya ukuran 6,1 atau 6 cm. Standar pergelangan dewasa. Kalau pergelangan saya luar diukur press, ini diukur press 6 cm, diukur press, diukur longgar, fokus ke sini ya luar, fokus ke sini luar, diukur longgar 6,3, 6,2, 6,3 ukuran longgar, ukuran press 6 cm. Jadi standar dewasa tuh pas 6 cm luar. Kita pakai muter begini luar, wih mantap, telur, pas banget di pergelangan. Mewah, elegan, mantap. Tuh. Elegan banget lur, batangnya rata, tunggal, full serat dari Sabang sampai Merauke, berserat full. Tuh, mantap banget. Ini buah sedulur rendemen elegan, mewah. Ini para sultan-sultan tunggal, monggo merapat di gasken. Mumpung barangnya masih ada, masih baru banget ini. Bar hitam, full tunggal, full serat, aksesoris stainless, ajib. Oke, di review gini lur, untuk penjelasan lur bisa lihat tentang tunggal sebelum-sebelumnya kalau masih kurang jelas, karena saya udah sering banget sharing tentang tunggal atau edukasi tentang bar tunggal. Cukup sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada sedulur yang berminat bisa langsung WhatsApp saya di sini. Jangan lupa selalu support channel saya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.